Hai guys, kita habis kondangan di Dr. Rizka dengan Aep. Through the endless daydream, I saw you on the way back. There I walk with you in my arms. Through the blurry time. Saya terima nikah dan kawinnya Rizka Nurhiani binti Bapak Suharja. Jangan tepuk tangan ya. Dengan mas kawin yang tersebut tadi. Alhamdulillah. Happy wedding Rizka sama Aep, semoga langgeng terus, tambah cepet dapat omongan, terus pokoknya bahagia selalu. Happy wedding Rizka dan Aep, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, punya anak kembar 5. Happy wedding Rizka dan Aep, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan punya anak 11 sehingga bisa membuat klub sepak bola untuk membantu adiknya Rizka. Terima kasih. Happy wedding Rizka, cepat dapat momongan, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Happy wedding ya Rizka, semoga sakinah, mawaddah, warahmah, may Allah bless you all. Happy wedding Rizka dan Aep, semoga sakinah, mawaddah, warahmah, segera diberikan momongan, doakan acara aku juga lancar. Wedding buat Rizka sama Mas Aep, semoga nanti kedepannya langgeng terus sampai kakek nenek, sampai mau mengisahkan punya anak yang lucu-lucu. Amin. Wedding buat Rizka, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, cepet dapat momongan ya yang lucu-lucu. Dadah. Happy wedding Rizka dan Aep, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan lancar buat nanti malam. First tonight, I'll be there with you. Sekarang kita mau rencana jalan-jalan menelusuri kota Cirebon dan sekitarnya. Konon katanya ada air terjun yang bersih airnya, tapi kita sebelumnya mau ganti baju dan coba kita bersih-bersih dulu. Kalau kalian ke Cirebon, kalian boleh mampir ke Mall Cirebon CSB. Ntar kalian coba rasakan Mango Kun. Mango Kun ini banyak sekali varian rasanya. Ada keju, ada strawberry, ada apapun itu. Pokoknya yang tetap toppingnya itu mangga. Ya mirip seperti kuen mango atau king mango seperti itu. Pokoknya kalian harus cobain, enak banget. Gak nyesel pokoknya. Dikit juga, harus nyoba. Dingin banget. Wuhui, kita udah sampai di Curug Putri. Ini perjalanannya, kira-kira kalau dari kota Kuningan sampai ke sini 15 km. Ya, nggak terlalu jauh sih. Oke guys, yang di belakangku ini namanya adalah Curug Putri. Ini nggak cuma air terjun doang. Di bawahnya juga ada step-step gitu buat air turun ke bawah. Ini karena di daerah pegunungan, jadi airnya dingin banget. Tadi guys, buat perjalanan sampai ke sini itu banyak sekali kabut. Kabutnya udah mulai tertutup karena ini udah hampir malam hari ya. Udah sekitar jam 4. Kalian kalau pengen berlibur di sini ini sangat-sangat recommended. Dan parkir mobilnya juga cukup luas. Banyak makanan, ada tempat musola, ada toilet, pokoknya komplit. Silahkan kalau kalian misalkan pengen ke sini, datang aja. Dan buat kalian yang pengen mandi-mandi atau pengen bermain air atau pengen patung itu dengan air, kalian bisa melakukannya asal kalian kuat dengan suhu dingin. Pokoknya aku tunggu kedatangan kalian guys. Ini kita lagi kuliner, salah satu kota di Kuningan. Kulinernya apa ya namanya? Namanya tahu kecap. Tahu kecap. Ini tempatnya
di pertigaan dekat pos polisi, nggak tahu daerah mana. Terus minumnya juga tawar-tawar, nggak ada yang manis. Selamat makan.